Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah <coughs> Wassalatu wassalamu ala rasulillah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu ala alihi wa sahbihi Menunjukkan bahasan dosa-dosa besar kita Dan insyaAllah malam ini semoga Allah berkahi Kita akan masuk ke dosa besar ke 97 setelah sebelumnya kita membahas usaha besar ke-96 masalah memisahkan antara orang tua dengan anak. Dan pada malam ini kita akan membahas tentang masalah mengambil hak waris orang lain. Imam al rahimahullah <coughs> mengangkat sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam Kitabul Wasaya di nomor 2703 dan juga disebutkan dalam Az-Zawaid istilahnya terdapat Zaid Al-Ammi yang bunyinya man marra min mirathi warithihi qata Allahu min al jannah Barang siapa yang melarikan sebagian dari warisan ahli warisnya niscaya Allah akan memutuskan warisannya dari surga Pertama sekali tentu hadis ini Saudaraku si Iman <coughs> memiliki kritikan dalam hadis ya. Jadi masih berselisih ulama' tentang masalah kedudukan hadis ini tetapi secara makna secara makna ini memang bagian daripada agama kita mengetahui tentang masalah warisan dan tidak bolehnya seseorang mengambil yang bukan haknya adalah bagian dari syariat dan banyak sekali dalil berhubungan dengan masalah itu hukum warisan ini atau uh, disilakan juga dengan faraid diambil dari kata-kata fort yang berarti hak yang harus diberikan kepada ahli waris banyak sekali dalilnya dalil yang pertama adalah ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 7 tentang wajibnya menjalankan warisan ini saya sudah pernah tekankan teman-teman sebelum saya baca ayat ini kalau orang mati wajib dijalankan empat hal Yang pertama adalah diurus jenazahnya. Mandikan, kafani, solati, kubur. Kata Nabi SAW, ikramul mayyid dafnuhu. Penghormatan terhadap jenazah segera dimakamkan. Kemudian yang kedua, menjalankan wasiatnya. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 11, Allah mengatakan, Rajim wasiyatin tusuna biha Kalau orang meninggal, maka dijalankan wasiat kalian. Ya, orang yang meninggal itu, dan setelahnya datang yang ketiga, pembayaran utang atau pelunasan utangnya. Karena Allah bilang, di An-Nisa', ayat 11 tadi, "mimba di wasiatin setelah wasiat, audain atau utang." Dan yang terakhir yang keempat dibagi warisannya, dan kita akan fokus bahas yang keempat ini tentunya membagi warisan teman-teman ini banyak sekali rentetan hukum di situ. Yang pertama itu perintah Allah swt. Sebagaimana kita akan bacakan dalil-dalilnya, insya Allah juga sabda baik ayat Al Qur'an, baik Al -Quran ataupun dari sabda-sabda Nabi saw. Kemudian yang kedua juga menahan warisan sendiri adalah kezaliman menahan hak orang lain apalagi kalau sampai dia memakannya mengambil karena dianggap adiknya masih kecil nggak ngerti misalnya atau ahli waris ada yang tidak tidak tinggal sekota kemudian sengaja dia nggak mau kasih dia tidak ceritakan kalau ini sudah meninggal si fulan dia harus dapat warisannya maka ini rentetan dosa-dosa besar semua ada ketodiman memakan hak yang bukan haknya ya masuk dalam bab mencuri banyak rentetan dosa-dosa besar di situ

dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan. Ya. Berarti di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan semua orang yang punya hubungan kerabat dengan si mayjid di sini, terutama nanti akan kita sebutkan siapa saja orang-orang yang akan menerima itu, maka mereka punya hak syari'. I dan kita kalau masuk dalam satu hadis waris tadi tidak boleh kita campur tangan di situ harus kita berikan hak mereka kita cuma boleh mengambil hak kita saja dalil yang pertama dalil yang kedua surah an-nisa juga ayat 11 tadi yang saya bacakan itu ya tapi ini ada potongan ayatnya a'udzubillahi yusikumullahu fi awladikum lidzakari mithlu hadzil Allah telah mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian warisan itu ya, atau pembagian warisan untuk anak-anak kalian kalau kalian meninggal yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ya. kata As-Sa'di Syekh Sa'di rahimahullah pemilik juga penulis tafsir beliau ya beliau mengatakan dalil-dalil ini membuktikan bahwasanya Allah subhanahu wa taala lebih sayang kepada anak-anak kita daripada kita sendiri karena Allah swt mewasiatkan kepada orang tua untuk meninggalkan warisan kepada anak-anak dalam hadis Bukhari pernah saat ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu sakit keras beliau kaya ke raya cuma punya satu anak perempuan maka dia mengatakan, Ya Rasulullah, saya mewasiatkan harta saya. Sepertiga atau tiga per empat harta. Kata Nabi, bolehkah? Kata Nabi SAW, banyak sekali. Setengah ya Rasulullah, masih banyak. Sepertiga ya Rasulullah, sepertiga pun boleh tapi masih banyak. Ketahuilah wahai Sa'ad, engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan kaya, jauh lebih baik, lebih mulia daripada mereka, engkau tinggalkan dalam keadaan miskin, mengemis sama orang-orang. Perhatikan dalil, Nabi SAW menyuruh saat untuk meninggalkan warisan. Karena di sini berarti ada hak di situ, ya, yang harus difikirkan. Lalu kemudian seorang tabi'in masyur Sa'id bin Musayyib rahimahullah berkata, seseorang harus mencari rezeki yang luas, yang halal. Karena dengan itu dia bisa bayar utangnya, Ya. Kemudian, juga dia bisa memuliakan kedudukannya, dia bisa memenuhi kebutuhannya, dan kalau dia mati, maka akan menjadi warisan bagi ahli warisnya. Dia meninggalkan nama yang baik, maka ini semua adalah dalil-dalil yang sangat jelas tentang masalah warisan. Juga, dalam hadis Nabi SAW tadi, tentu dalil itu tidak disebutkan dalam buku yang sedang saya baca ini. dari minhaj dalam minhaj muslim tapi di sini dalil tadi saya datangkan tambahan dalil yang lain adalah hadis riwayat bukhari dan muslim juga imam ahmad meriwayatkan masalah ini nabi saw bersabda alhikul faraidah bi ahliha fama bakia fali aula rajulin zakar berikanlah bagian warisan yang telah ditentukan dalam kitab Allah kepada para pemilik haknya lalu bagikan harta yang tersisa Maka ia diberikan, ya. lalu bagi bagian harta yang tersisa diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat. Jadi, kalau sudah dikasihkan orang-orang yang menjadi inti daripada pewaris, masih ada sisanya, maka diberikan kepada kerabat laki-laki terdekat. Ini juga perintah dari Nabi SAW, Al-Hikul Faraid, Faraid jamak daripada Ford yang berarti kewajiban harta yang harus dibagikan. Juga sabda Nabi SAW riwayat An-Nasai Abu Dawud Tirmidhi Ibn Majah Inna Allah Qad a'ta kulladhi haqqin haqqah Fala wasiyata liwarith ya, Sungguhnya Allah telah memberikan hak masing-masing pemilik hak Suami dapat berapa kalau istrinya meninggal Istri dapat berapa orang ayah dan ibu dapat berapa Anak dapat berapa semua sudah ada ya. Maka ingatlah kata Nabi SAW Tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris Kan tadi di antara hal yang dilakukan empat bagi jenazah yang pertama apa? Ngurus jenazahnya sampai dia dikuburkan. Kafani, mandikan, salati dan kemudian dikuburkan. Kemudian yang kedua wasiatnya. Nah, wasiat ini teman-teman juga bagian daripada agama kita ya. Kita dianjurkan menulis wasiat. Dan Nabi SAW mengatakan, Allah masih menghadiahkan buat kalian tambahan pahala dari harta kalian kalau kalian meninggal dari sepertiga harta kalian. Artinya kita masih bisa nulis wasiat, dari total harta saya semuanya yang akan saya tinggalkan sepertiganya untuk pesantren ini, sepertiganya untuk bangun masjid, sepertiganya untuk ini. Tapi tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya. Sisanya harus dibagikan kepada ahli waris, bagaimana hadis saat tadi, bin Nabi Waqqas radhiyallahu anhu. Maka di sini teman-teman wasiat boleh untuk kita, ya. tapi sepertiga harta. Cuma tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Tidak boleh lagi kita mengatakan karena anak pertama ini paling perhatian dengan saya maka selain warisan haknya nanti dia dapat sama adik-adiknya, maka saya tulis wasiat lagi. Kalau kakak pertama ini harus dikasih tambahan setengah dari harta saya, enggak boleh. Kata Nabi SAW tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris, karena sudah punya penentuan hak. Bisa difahami ini? Hah? Allahu a'lam. Wajah-wajah yang meragukan. <guluh> Faham atau enggak ini? Faham enggak ini? Baik. Selanjutnya kita masuk teman-teman sebab-sebab ya kira-kira apa sebabnya orang-orang mendapatkan sebab mendapatkan warisan sebab yang pertama orang berhak mendapatkan warisan adalah jalur nasab atau punya jalur keturunan ya. yaitu kehubungan kekerabatan status ahli waris termasuk dalamnya bapak dari pihak yang diwarisi atau anak-anak atau kerabat jalur ke samping seperti saudara ya beserta anak-anak mereka keponakan-keponakan dan paman dari jalur bapak beserta anak-anak mereka berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala surah An-Nisa ayat 33 tentang jalur nasab ini termasuk sebab pertama mendapatkan warisan An-Nisa 33 bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Al-ayah. Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Artinya memang dari jalur nasab itu akan ada pewaris-pewarisnya. Kemudian yang kedua pernikahan. Ini poin demi poin ya, nanti akan kita sebutkan penerima-penerima itu. Secara global dulu, sebabnya orang dapat warisan kena jalur nasab. Yang kedua karena pernikahan. Yaitu akad yang sah yang menghalalkan hubungan dengan istri atau suami istri. Kendati pun suami belum menggaulinya dan belum berduaan dengannya, tapi sudah akad nikah. Misalnya ada orang selesai akad nikah, nasibnya meninggal. Mudah-mudahan antum tidak begitu ya. baru dia bilang kabil tu nikah, itu kan? Ha? Bima hari madkur mati. Ha? Maka dia di sini sudah suami istri, walaupun dia belum menggauli istrinya, maka hartanya akan menjadi bagian dari harta tersebut ada bagian buat istrinya. Istrinya masuk di sini. Ya. Sesuai dengan surah Nisa ayat 12 belas. walakum nisfu ma taraka azwajukum al -aya. Dan bagi kalian para suami seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian atau setengah dari harta, ya. tentunya ada nanti nanti akan kita jelaskan ya. Kalau seorang suami ya, e, istrinya meninggal tidak punya anak dia dapat seperempat dari total harta. Tapi kalau e, istrinya punya anak dia punya anak dari istri itu maka dia akan dapat eh, maaf kalau tidak ada anak setengah. Kalau ada anak seperempat ini buat suami. Kalau buat istri, kalau suaminya meninggal, tidak ada anak, dia dapat seperenam. Kalau ada anak, dia dapat seperdelapan. Nanti akan kita jelaskan juga masalah itu, tapi intinya adalah pernikahan tadi menyebabkan adanya warisan. Yang ketiga, walak atau perwalian. Jadi kayak misalnya pernah saya jelaskan ini di tablik akbar kita kalau teman-teman sudah sering ikutin serial sahabat pasti tidak asing dengan istilah wala. Kalau seseorang punya budak, dia beli di pasar perbudakan, orang yang ditawan di peperangan, ya diperbudak lalu kita tebus bayar. Nah kalau kita tebus seorang budak lalu kita mengatakan kamu bebas karena Allah. Kita bebasin karena Allah. Tanpa ada pembayaran apapun dari dia. Karena kita mau cari pahala. Ya. Ini saya pernah singgung juga di kisah-kisah para sahabat termasuk Talha bin Ubaidillah radhiyallahu surga beliau tiap hari membebaskan sekitar 30 orang budak. Beli bebasin. Karena Allah mengatakan faqur bebasin budak, tahrir raqabah, bebasin budak gitu Disuruh beli bebasin, bebasin itu pahala. Yang jelas kalau seandainya kita bebasin tanpa ada syarat dengan dia, kita mengatakan kau bebas karena Allah ada namanya istilah wala. Ya. Maka saya yang bebasin dia, Misalnya si A saya bebasin, maka dikatakan A maula Khalid. Karena saya bebasin dia. Ada istilah wala maula wala ini. Ya. Nah, kalau saya bebasin dia begitu, kemudian dia bekerja dia jadi kaya raya, dia meninggal saya termasuk ahli warisnya. Karena saya bebasin dia, tapi hanya saya saja. Anak-anak istri saya nggak masuk karena saya sendiri yang bebasin dia. Jelas ini? Ya, Rasulullah SAW bersabda berhubungan dengan masalah itu, al-wala'u liman a'taq. Ya, Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya wala itu ya, penisbatan nama a walinya atau maulah fulan dan nanti kalau si budak dibebasin meninggal dia dapat warisan karena wala itu adalah haknya orang yang memerdekakan. Haknya orang yang memerdekakan. Kemudian juga kita masuk ke masalah penghalang-penghalang untuk menerima warisan. Kalau tadi itu sebab-sebab terima warisan, ada tiga. Apa tadi? Nasab, terus? Oh, pernikahan lebih besar suaranya. Terus? Kewalian, baik. Kewalaan. Sekarang penghalang-penghalangnya, yang menyebabkan orang tadinya ahli waris bisa tidak dapat. Apa sebabnya? Yang pertama, kekufuran. Karena kafir. Ya. Baik itu memang dia kafir, ataupun dia murtad. Jadi seorang muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir dan orang kafir juga yang kerabatnya tadi tidak bisa mewarisi kerabatnya yang muslim. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW La yarithul kafirul muslim walal muslimul kafir Orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim dan orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir ya. Hadith ini diriwayatkan Ahmad Darul Qutni dan juga Al-Hakim juga ada lafadz la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslim orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim jadi artinya mirip dengan lafadz ini ya cuman terbalik uh, tulisannya saja ya kalau dalam riwayat Bukhari Muslim la yarithul muslimul kafiru walal kafir muslim kalau dalam riwayat yang tadi sebelumnya la yarithul kafirul muslim walal muslimul kafir yang kedua pembunuhan ini menyebabkan jadi kalau orang membunuh dia tidak boleh mendapatkan warisan orang yang dibunuh. Ya. Ada adik kakak berantem, dia tusuk si kakak tusuk adiknya mati. Kan sebenarnya si kakak ahli waris karena dia saudara, tapi bisa nggak dapat karena dia yang membunuh. Ya. Jadi pembunuh tidak bisa mewarisi harta orang yang dibunuhnya. Hal tersebut sebagai sebuah hukuman baginya atas tindak kriminal yang dilakukannya jika pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja. Kalau tidak sengaja nggak masuk. Ada orang misalnya tiba-tiba dia dikagetin, kemudian dia kena kaget, dia balik dia tonjok mati. Misal, ini contoh saja. Siapa tahu masya Allah ada orang kepalanya besar, dikagetin dia tonjok adiknya mati. Dia tidak sengaja. Dapat warisan. Atau antum suami lagi tidur mimpi berantem, ditonjok istrinya di sebelah, mati istrinya. Kalau betul-betul tidak sadar ya, kalau antum kena jengkel sama istri kesempatan pura-pura tidur di siku mati, enggak dapat warisan Ini biar adil, perempuan juga begitu Jangan sampai dia tidur dia mimpi, ngigau, ambil pisau di dapur, suaminya ditusuk Siapa tahu Ini contoh, karena saya tahu ada keluarga saya dulu gitu, dia tidur dia enggak sadar, dia jalan, muter-muter, turun tangga Tapi tidur enggak sadar Kan berbahaya, makanya Nabi SAW mengatakan, "Diangkat pena catatan dosa, ataupun pahala itu dari tiga orang, termasuk orang gila sampai dia sadar, orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia balik." Nah, itu contoh saja. Tapi kalau orang sengaja, itu tidak dapat. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW: "Laisa min tarikatil maktuli syai, pembunuh itu tidak berhak mendapatkan sedikit pun dari harta peninggalan orang yang dibunuhnya." Hadis ini riwayat Abdul Bar, Ibn Abdul Bar dan beliau mensahihkannya, gitu. Sementara dalam riwayat Darul Qutni dan Al Baihaqi disebutkan laisa lil qatili minal Pembunuh itu tidak berhak mendapatkan warisan sedikit pun. Ini yang kedua, penghalang yang kedua. Jadi penghalang pertama masalah kekufuran, penghalang kedua adalah pembunuhan. Yang ketiga perbudakan. Ya. Jadi seorang budak tidak mewarisi dan tidak pula dapat diwarisi sama sekali. Jadi kalau tuh beli budak, Antum nggak bebasin dia. Beda tadi kalau kita bebasin karena Allah, kita punya hak waris dari dia. Tapi kalau enggak, dia tetap dalam kondisi budak, dia tidak bisa mewarisi tuannya, tuannya juga tidak bisa mewarisi dia. Baik status budak itu utuh atau sebagian saja. Seperti kasus al-muba'ad. Atau orang yang sebagian dirinya merdeka dan sebagian lagi masih dalam keadaan budak. Contoh gini, ada seorang budak harganya 50 juta, misal. Ini contoh saja. Ada nilai di pasar 50 juta. Datanglah si A sama si B membeli budak itu masing-masing 25 25 juta. kan? Maka berarti budak ini dimiliki oleh dua orang. Budak ini harus bisa membagi waktunya kedua majikannya, setengah ini setengah ini. Dia bekerja misalnya 12 jam sama ini, 12 jam sama ini, gitu. Contoh saja. Sekarang kalau ada salah satu dari budak dari pemilik tuan ini mengatakan, misalnya si A sama si B, si A mengatakan, hak saya saya sudah bebasin kamu. Berarti kan setengah budak ini bebas. Ya. Si B bilang enggak, saya enggak mau bebasin. Berarti budak itu masih terikat setengahnya. Paham enggak ini? Baik. Jadi itu itu itu, itu diistilahkan dengan muba'ad, ya. Atau mukatab. Masih ingat mukatab enggak? Hah? Subhanallah. Ini berulang ulang saya ulangi. Mukatab itu teman-teman seorang budak yang mau bebasin dirinya. Jadi misalnya ada budak kita datang lalu dia mengatakan, "Saya mau bebas." Bagaimana caranya? Negosiasi sama majikannya. Majikannya bilang, "Boleh, tapi kamu bayar 10 juta." Dia bilang, "Baiklah, saya cicil ya. Saya bayar se sebulan 1 juta. Jadi 10 bulan saya bebas." Itu namanya mukatab. Artinya dia buat akad tertulis ya dengan majikannya kalau dia mau menebus dirinya dan ini dalam Islam kalau ada yang seperti ini kita semestinya sunnahnya ibadahnya adalah kita bebasin kita kita berikan dia kesempatan itu dan kata Nabi SAW tiga orang yang pasti diberikan rezeki gitu kan orang mujahid di jalan Allah orang yang menikah karena takut berzina dan yang ketiga adalah mukatab budak yang mau bebasin dirinya itu dijamin diberikan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah kalau mukatab ini kalau dia masih dalam masa, masa pembebasan, misalnya 10 bulan, kemudian dia meninggal, maka di sini tidak ada warisan. Jadi walaupun e, mukatab juga sama atau budak yang dalam proses pemerdekaan dirinya dengan cara membayarkan sejumlah uang untuk pemiliknya. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, fil abdi yu'taku ba'du yarisu wa ala qadri minhu. berkenaan dengan seorang budak yang diberdekakan sebagiannya maka dia mewarisi dan diwarisi sesuai dengan kadar bagian yang merdeka darinya saja hadis ini disebutkan oleh Ibnu Qudama di kitab Al-Mughni beliau di jilid 6 halaman 349 itu yang ketiga yang menghalangi warisan yang keempat perzinahan atau anak zina enggak ada warisan ini Anak dari hasil zina tidak dapat mewarisi bapaknya dan bapaknya pun tidak dapat mewarisinya. Dia hanya dapat mewarisi ibunya dan ibunya pun dapat mewarisinya tanpa bapaknya. Ini salah satu pendapat ulama ya. Sabda Nabi SAW, Al-waladu firashi wal ahiri wal ahiril hajir. Anak itu dinisbatkan kepada si pemilik tempat tidur dan pezina mendapatkan penghalang dari hubungan nasab. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim artinya kalau terjadi, naudzubillah seorang wanita punya suami, kemudian dia selingkuh sama laki-laki lain, dia berzina, lalu dia hamil, nggak jelas nih siapa ayahnya nih, karena dua sumber sperma dari suaminya sama dari laki-laki haram, gitu kan? Maka di sini dalam hadis dijelaskan anak itu langsung dinisbatkan atau di kepada pemilik ranjang, maksudnya suami sah. Ya. Jadi kalau sampai Naudzubillah terjadi seorang wanita hamil Ya, dan dia memang punya selingkuhan laki-laki lain, dia juga biologis sama itu, dia biologis juga sama suaminya lalu dia hamil, maka anak di perutnya walaupun ada sperma si pezina tadi tetap dinisbatkan kepada suaminya. Dan orang yang pezina, anak hasil zina mendapatkan penghalang dari hubungan nasab, tidak ada nasabnya. Berarti tidak ada warisan. Karena tidak ada nasab, ya. Ini tentu pendapat yang disebutkan oleh jumhur ulama tentang masalah ini ya ada pendapat-pendapat yang lain mengatakan kalau orang tuanya sampai taubat maka dikembalikan nasabnya itu khilaf panjang diantara ulama, tapi kita bicara sekarang globalnya dulu, intinya kalau anak zina tidak ada warisan yang kelima li'an, ini penghalang juga warisan li'an itu kalau uh, suami istri saling menuduh sebenarnya ya, kalau ini selingkuh, ini selingkuh, saling bersumpah yang itu. Jadi anak suami istri yang melakukan lian tidak dapat mewarisi bapaknya yang tidak mengakui status anak tersebut dan bapaknya juga tidak boleh mewarisinya karena dikiaskan dengan anak dari hasil zina. Jadi misal ada naudzubillah seorang suami, dia pulang ke rumah ditemukan istrinya lagi selingkuh sama laki-laki lain. Hamillah si perempuan ini, lalu dia tidak mengakui, ndak ini bukan anak saya. Saya lihat kamu berzina misalnya, maka lahirlah si anak tadi dari perempuan itu. Di sini kalau dia li'an, li'an itu dia datang kepada wali. Kalau kita mungkin di Indonesia sekarang mungkin departemen eh, pengadilan agama lah ya, pengadilan agama. Kalau di zaman Nabi SAW pernah terjadi itu. Jadi ada suami istri, si suami nuduh istrinya selingkuh. Bilang, ya Rasulullah ini orang selingkuh nih, saya temukan sama laki-laki. Istrinya ditanya, istrinya bilang tidak, saya tidak pernah selingkuh. Maka Nabi SAW dudukkan dua-duanya, diingatkan kepada Allah, hati-hati, ini hukum Allah. Jangan teledor, Ditanya suami, dia bilang tidak ya Rasulullah, betul dia berzina, saya tahu. Tanya istrinya, tidak, betul saya tidak selingkuh. Maka Nabi SAW mengatakan tidak ada cara lain kalau begitu. Ini harus ada li'an. Li'an itu si penuduh suami harus bersumpah lima kali. Empat kali dia bersumpah atas nama Allah kalau dia benar. Yang kelima, dia akan kena, kena laknatnya Allah kalau dia dusta. Lalu si istri yang dituduh juga bersumpah. Empat kali atas nama Allah kalau suaminya bohong, yang kelima murkanya Allah datang sama dia kalau dia yang bohong, gitu kan? Tapi di sini teman-teman kalau terjadi lian seperti ini, maka ini hati-hati ya. Jadi jangan teman-teman selalu bawaan curiga, kecurigaan sama pasangan serahkan kepada Allah Swt. Dia melakukan perbuatan haram itu urusan dia sama Allah. Yang penting yang saya lihat salah saya ingatkan. Kalau saya tidak lihat tidak usah dicampurin. Karena itu urusan dia sama Allah. Apalagi orang kalau sampai terus saja me melemparkan pertanyaan yang memojokkan bagi pasangan. Ambil pelajaran dari kisah ini. Maka setelah itu, setelah mereka saling melaknat tadi istilahnya, bersumpah demi Allah dia selingkuh, yang satu mengatakan demi Allah dia dusta, sudah pakai namanya Allah sampai empat, empat kali dan lima kali dia mereka yang satu minta laknat kepada Allah kalau dia bohong, yang satu minta murka Allah kalau dia bohong, ini bahaya sekali. Maka Nabi SAW memisahkan dan ini pisahnya, teman-teman. Cerai abadi, nggak bisa gabung, nggak bisa kembali lagi. Kan, dalam bab cerai itu ada namanya tolak, "Raji", ada tolak "Bayin". Tolak "Raji", kalau laki-laki mengucapkan dua kali sama istrinya, kata Allah SWT, "Atolakum At marrotan Cerai itu dua kali bisa kembali. Saya ceraikan kamu, tidak emosi, tidak dalam keadaan mabuk, kondisinya sadar, dia memang mau ceraikan istrinya, maka jatuh tolak satu. Di sini mereka masih bisa kembali selama tiga kali masa haid rujuk masa rujuk tidak usah akad nikah lewat dari masa haid tiga kali maka harus akad nikah baru saksi baru mahar baru dan seterusnya dia dia ucapkan lagi misalnya enam bulan kemudian yang kedua kalinya terjadilah cerai masih bisa kembali lagi tapi kalau dia ucapkan yang ketiga namanya tolak bayin udah nggak bisa lagi satu-satunya pintu dia boleh kembali pada istrinya kalau istrinya menikah sama laki-laki lain pernikahan yang normal bukan direkayasa terjadi perceraian dengan suami yang kedua barulah terbuka variabel untuk bisa kembali ke mantan suami yang pertama berarti masih ada celah bisa kembali gitu kan? tetapi berat karena harus digauli oleh laki-laki lain dulu dan tidak boleh rekayasa makanya salah satu dosa besar kita dulu kan la'anallahu muhallil wal-muhallallahu Allah melaknat orang yang muhalil ini artinya orang yang menceraikan istrinya sampai tiga kali lalu dia ajak temannya nikahi istri saya tapi pura-pura setelah akad nikah kamu langsung ceraikan. Ini Allah laknat. Dan orang yang membantu juga temannya, dia nikahi mantan istrinya ini, kemudian dia ceraikan langsung, ini juga kena laknat. Maka enggak boleh rekayasa. Tapi li'an ini yang sedang kita bahas ini, karena saling menuduh ini, maka tidak bisa lagi kembali. Mau si mantan istri nikah sama laki-laki lain, cerai lagi, enggak boleh lagi. Ya, makanya ini tidak boleh main-main dengan masalah ini. Makanya setelah sumpah itu kata Nabi SAW kepada keduanya, sungguh pasti ada yang berdusta di antara kalian. Maka kalau orang sudah salin li'an, karena dia tuduh, ternyata diterceraikan dan si perempuan hamil punya anak, maka di sini tidak ada warisan. Dari dua pihak, tidak boleh si ayah tidak mengakui anaknya mewarisi, juga anak tersebut ini dikiaskan pada anak zina. Yang keenam adalah istihlal. Istihlal ini artinya Eh, anak bayi yang baru lahir belum sempat menangis mati, ya. maka di sini tidak ada warisan. Gitu. Baik ada syarat-syarat warisan, teman-teman sekalian. Syarat-syarat warisan yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang dari penghalang-penghalang warisan yang disebutkan tadi, karena penghalang itu membatalkan hak waris. Ya, tadi sudah kita sebutkan poin-poinnya ada enam ya. Yang kedua kematian orang yang diwarisi walaupun secara hukum yaitu misalnya hakim memutuskan bahwa orang yang hilang itu dianggap telah meninggal dunia karena orang yang hidup tidak mungkin bersatus mati secara bersamaan dalam waktu yang sama. Misal contoh ada seorang wanita suaminya pergi ke luar negeri lalu putus kontak nggak ada sama sekali hubungannya. Enggak tahu suaminya ini masih hidupkah, enggakkah? Enggak kah, gak pernah telepon, enggak tahu alamatnya dan sekian tahun tidak kembali. Maka si istri mengadukan pada hakim di sini. Di sini tentu khilaf di antara ulama tentang masalah waktu. Ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan. ada pendapat yang mengatakan 4 tahun. Kalau seorang laki-laki hilang selama 4 tahun tidak ada berita sama sekali, maka hakim bisa menentukan keputusan. Jadi bisa dijatuhkan perceraian untuk si perempuan tersebut sehingga perempuan itu bisa menikah lagi bahkan bisa ditentukan di situ bahwasanya dianggap dia sudah meninggal kalau jelas-jelas mungkin lokasi yang dia pergi atau mungkin dia naik kapal satu kapal semuanya itu tidak ditemukan tidak ada informasinya kapal tenggelam di lautan kah pesawat hilang kayak sering kita dengar ada pesawat hilang meledak nggak ditemukan di mana maka informasi tentang kematiannya lebih 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 jelas gitu ya artinya lebih cenderung sekian 80% sekian meninggal dunia maka ini juga bisa menjadi penyebab ya atau syarat boleh dibagikannya warisan Yang ketiga, status ahli waris itu hidup pada saat orang yang memberikan warisan meninggal dunia Jadi penerima hidup Jadi jika seorang wanita ditinggal mati oleh salah seorang dari anaknya, sementara di perutnya terdapat janin Maka janin tersebut berhak menerima warisan dari saudaranya yang meninggal dunia tersebut Jika dia menangis keras, ya, maksudnya sudah lahir Karena tadi kan salah satu penahan e, warisan adalah dia lahir belum sempat menangis, artinya lahir meninggal dalam di perut ibunya. Tapi, kalau dia sudah sempat keluar, dia nangis. Tangisan pertama pun itu sudah masuk dalam ahli waris. Ahli waris sekarang, teman-teman sekalian, dari kalangan laki-laki yang pertama, suami-suami berhak mewarisi harta istrinya. Jika istrinya meninggal dunia, meskipun istrinya itu telah ditalak selama masa iddahnya, belum sehabis. Ya. Jadi, masa iddahnya jika masa indahnya telah habis maka tidak ada tidak berhak mendapatkan warisan kan kalau diceraikan misalnya orang mengatakan pada istrinya saya ceraikan kamu masa iddahnya tiga bulan ya. di masa iddah itu kalau si istri meninggal dia masih tetap termasuk hak waris karena di masa iddah ini hak rujuk itu paling besar pada suami makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran وَبُعُولَتُهُنَّ بِرَدِّهِنَّ dan para suami mereka lebih berhak merujuki mereka di masa iddah itu. Kalau lewat masa iddah, si perempuan ini misalnya tiga kali masa haid sudah boleh memilih laki-laki lain selain suaminya. Jadi suami punya hak di sini dari karangan laki-laki ya. Yang kedua laki-laki yang telah memerdekakan budak atau al-mu'tiq. Tadi kita bilang yang dapat istilah maulah. dibebasin bebasin budak maka dia dapat warisan. Yang ketiga kerabat. Mereka terdiri dari tiga kelompok. Ada pokok kerabat atau usul. Kerabat yang ke atas, yaitu ayah sama kakek. Ya. Kemudian juga ada furuk cabang ke bawah, yaitu anak cucu. Ya. Lalu kemudian ada juga hawash. ya. hawashi. Ini adalah jalur ke samping. Seperti saudara kandung, anak-anak saudara, ya. dan jalur ke bawahnya para saudara seibu dia saudara seayah, saudara seibu, saudara ke samping ini semuanya juga laki-laki mendapatkan warisan. Dan kerabat jalur ke samping juga yang jauh termasuk dalamnya paman dari jalur bapak beserta anak-anaknya dan jalur ke bawahnya, baik para paman yang sekandung dengan bapak atau para paman yang sebapak dengan bapak. Dia saudara saudaranya ayah kita, paman kita, baik itu dia sekandung, seibu dan seayah atau si ibu atau si saja. Semuanya tetap mendapatkan hak waris di sini. Semua laki-laki tadi itu semuanya ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan mayit. Kemudian ahli waris dari perempuan. Yang pertama istri, sebagaimana tadi suami punya hak waris ya. Yang kedua, perempuan yang memerdekakan budak atau al-mu'tiqah. Tadi kan kalau misalnya laki-laki dia beli budak lalu dia bebasin. Dia mengatakan kau bebas karena Allah. Si laki-laki disilakan dengan mu'tiq. Dia punya istilah maulah. Maulah dari budak yang dia bebasin tadi. Perempuan pun bisa. Dia bisa beli budak, dia bebasin. Sama, dia juga sama. Mendapatkan istilah maulahnya di sini. Ya. Seperti Atta bin Nabi Rabah rahimahullah. Seorang ulama tabin dibebaskan oleh majikannya yang perempuan. Ya, majikannya lihat dia rajin sekali. 8 jam dia bantu majikannya. 8 jam dia gunakan untuk ya menuntut ilmu dan 8 jam lagi dia gunakan untuk istirahat dan ibadah salat malam. Dan sampai dia lagi bekerja jadi budak, itu banyak orang-orang Mekah yang datang bertanya hukum. Maka majikannya lihat ini orang luar biasa ini. Padahal Atha bin Abi Rabah punya banyak kekurangan fisik rahimahullah, tapi karena luasnya ilmunya orang banyak bertanya. Maka di musim haji di Mina, majikannya naik di atas sebuah batu lalu mengiklankan mengatakan, "Wahai muslimin, Saksikanlah kalau aku bebasin budak, aku bebasin Atta bin Nabi Rabah dari keterbudakannya lillah. Karena Allah dan untuk maslahat muslimin. Maka mulai hari itu Atta bin Nabi Rabah menjadikan masjid haram sebagai rumahnya dan dia bebas. Tapi di sini dia, majikannya ini punya nisbat maulah. Dia bebas, jadi perempuan pun bisa itu. Yang ketiga kerabat, mereka terdiri dari tiga kelompok juga. Ya, usul, tadi sama dengan laki-laki. Itu adalah ibu dan nenek, nenek dari ibu serta nenek dari bapak ya kemudian furu cabang ke bawah yaitu anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki dan jalur ke bawahnya ya, jadi cucu perempuan dari anak laki-laki cucu perempuan dari anak perempuan tidak dapat di sini ya cucu perempuan dari anak laki-laki kita punya anak laki-laki punya anak lagi maka itu dapat warisan juga yang ketiga kerabat wanita jalur ke samping atau hawashi tadi saudari secara mutlak Saudari saya si ibu atau saudari saya Adapun bibi dari jalur bapak, ya, bibi dari jalur ibu, tante, maksudnya, cucu perempuan dari anak perempuan, cucu anak perempuan punya anak lagi perempuan, ya, cucu laki-laki dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara laki-laki serta anak perempuan paman dari jalur bapak tidak berhak menerima warisan secara mutlak. Sebagaimana sudah kita jelaskan tadi, ya, baik. Kita sekarang masuk, teman-teman, dan ini mungkin kita tutup dengan ini karena ini panjang sekali, ya, bahasannya tentang masalah warisan. Tidak bisa semuanya saya paparkan. E, insya Allah nanti akan ada waktunya. Ini akan ada waktunya kita menjelaskan panjang lebar. Ini sekarang kita jelaskan persentase e, pendapatan setiap ahli waris secara global. Ada yang mendapatkan setengah dari warisan yang mendapatkan setengah dari warisan ini adalah yang pertama suami bisa mendapatkan setengah peninggalan istrinya kapan itu jika istrinya meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki dan tidak pula memiliki cucu dari anak laki-laki baik cucu laki-laki atau cucu perempuan jadi kalau seorang suami punya istri meninggal istrinya istrinya nggak punya anak baru menikah wanita oh ini orang kaya meninggal nggak ada anak nggak ada juga cucunya maka ini berarti dia mendapatkan setengah dari peninggalan harta istrinya yang kedua yang menerima setengah adalah anak perempuan jika tidak ada saudara laki-laki yang bersamanya atau saudari perempuan ada orang kaya raya seperti kasus Sa'ad bin Nabi Waqqas tadi dia punya cuma satu anak perempuan, tidak ada yang lain tidak ya, ada, gak ada saudaranya, tidak ada saudarinya nih anak perempuan tidak ada saudaranya baik satu orang ataupun lebih sehingga dia tidak mewarisi bagian setengah kecuali jika dia sendirian tanpa ada orang-orang tersebut. Artinya kalau dia sendiri dia dapat setengah harta. Jadi kalau orang menikah suami istri punya anak satu perempuan saja dia kaya raya suami istri meninggal salah satunya maka e, e, istrinya si ibu meninggal maka si anak ini perempuan bisa mendapatkan setengah juga. Yang ketiga cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau kita punya anak laki-laki dia punya anak lagi ini dapat warisan. Saya sudah bilang tadi kalau cucu dari anak perempuan tidak mendapatkan warisan. Jika dia sendiri sementara tidak ada yang cucu laki-laki atau anak perempuan atau maaf atau anak laki-laki, jadi si mayit meninggal tidak punya anak, cuma ada cucu perempuan dan cucu ini pun tidak punya saudara laki-laki atau saudara perempuan yang lain, dia bisa mendapatkan setengah. Yang keempat saudari sekandung. Ini juga dia dapatkan setengah jika dia sendirian dengan syarat tentu tidak ada saudara laki-lakinya. Karena kalau ada kita punya so adik perempuan kita punya kakak laki-laki. Kalau ada kakak laki-laki dia tidak bisa dapat setengah ini. Karena ini kuat saudara laki-laki di sini. Tapi kalau tidak ada saudara laki-laki dia sendirian saudari perempuan maka dia mendapatkan itu. Kemudian saudari sebapak, ya. saudari sekandung berarti saudari ibu dan saudari sebapak. Artinya mungkin seorang laki-laki poligami punya dari dua istri anak masing-masing, maka ini namanya saudara atau saudari sebapak. Jika sendirian, sementara tidak ada bersamanya saudara laki-laki, tidak ada bapak, ya. Jadi tidak ada si bapaknya dan tidak ada juga saudarinya atau saudaranya, maaf. Ya, dan dia sendiri, maka dia mendapatkan setengah. Ini tentu ada tabel-tabelnya semua ya. Dan sekarang sudah tidak asing lagi banyak bahkan ada aplikasi yang sangat mudah. Begitu kita masukkan saya pernah lihat sendiri aplikasi itu ya, saya, tapi tidak ingat namanya sekarang. Kalau ada orang meninggal si Fulan, misalnya meninggal seorang laki-laki, dia meninggalkan dua orang anak laki-laki, dua orang anak perempuan, satu saudara, satu saudari, maka dapat berapa? Langsung keluar sendiri persentasinya. Gitu kan. Sudah langsung keluar sendiri, ini dapat seperlami, dapat setengah, ini dapat dua per tiga, dan seterusnya. Ya. Jadi ini kita kasih gambaran globalnya. Itu kalau orang mendapatkan setengah dari harta, ada yang mendapatkan seperempat dari harta, dibagi empat harta tersebut yaitu suami dan istri. Suami kapan dapat seperempat? Tadi poin pertama yang dapat setengah suami, syaratnya istrinya nggak punya anak juga tidak punya cucu. Tapi dia akan dapat seperempat persentase yang dia dapatkan lebih kecil tadinya bisa setengah sekarang jadi seperempat kalau istrinya punya anak atau punya cucu, ya. maka pindah hak suami dari setengah menjadi seperempat istri juga termasuk bisa mendapatkan seperempat jika suaminya meninggal dibalik sekarang suami meninggal dan tidak memiliki anak dan juga tidak memiliki cucu dari anak laki-laki baik cucu laki-laki ataupun cucu perempuan jadi istri bisa dapat seperempat ini persentase terbesar bagi istri ya tadi saya keliru sempat saya sebutkan seperenam ya ada saat saya singgung istri dapat seperenam ya ini keliru tapi dia dapat seperempat kalau nggak ada anak suaminya Kemudian juga ada presentasi seperdelapan. Ini istilah-istilah digunakan dalam Al-Qur'an ada ya, setengah, seperempat, juga ada seperdelapan. Seperdelapan ini hanya bisa didapatkan oleh istri bila suaminya meninggal memiliki anak atau cucu. Tadinya presentasinya dia dapat seperempat, sekarang bisa berubah jadi seperdelapan kalau suaminya punya anak ataupun cucu. Kemudian ada juga istilah dua per tiga, ya. ada juga istilah dua per tiga. Dua per tiga ini lebih besar lagi, ya gitu kan? Dia dapatkan dan ini yang pertama yang mendapatkan dua per tiga dari warisan dua anak perempuan atau lebih. Jadi kalau anak perempuan satu itu beda, dia bisa dapat setengah. Tapi kalau dia dua orang dapat dua per tiga. Ketika tidak ada anak laki-laki, yakni mereka tidak memiliki saudara keduanya, jadi cuma orang menikah punya anak dua-duanya, dua anak dua-duanya perempuan. Makanya, dapatnya dua per tiga. Kalau ada saudara laki-lakinya, tidak harus laki-laki bagian, dua bagian dari perempuan. Kemudian, yang kedua, cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, dan ini jika tidak ada anak sekandung. Jadi cucu akan dapat kalau anak tidak ada. Ya. Kalau anak ada cucu nggak dapat. Jadi cucu ini pindah masuk dalam furu cabang kalau anaknya si mayit tidak ada. Tidak ada saudara kandung atau anak kandung dari si mayit baik laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga, dua saudari sekandung atau lebih. Saudari kita dari samping, saudara adik atau kakak perempuan kita. Kalau ada dua orang atau lebih dan kita meninggal, maka dia bisa dapat mereka bisa dapat dua per dari harta jika tidak ada bapak dan tidak ada anak kandung selama tidak ada ya suaminya tidak ada ayahnya si mayit dan tidak ada juga anaknya maka si saudari ini bisa dapat sama dengan posisi tadi cucu itu juga dua saudari sebapak atau lebih ini sama saudari sekandung seibu atau saudari sebapak Tinggal dua istilah teman-teman sekalian ada sepertiga dan ada seperenam ya. Kalau yang sepertiga dapat sepertiga ibu. Jika orang yang meninggal dunia tidak memiliki anak dan cucu. Ada mayit tidak punya anak, tidak punya cucu, belum menikah, masih bujang, ada ibunya hidup. Ibunya dapat di sini sepertiga dari hartanya. Jika orang yang meninggal dunia tidak memiliki anak dan cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan, dan tidak memiliki dua saudara atau lebih, baik laki-laki ataupun perempuan. Betul-betul dia sendiri, anak tunggal, dia meninggal, ibunya dapat warisan di sini sepertiga harta. Yang kedua, dua saudara seibu. Kalau ada saudara kita seibu, satu kandung dengan kita satu rahim dan mereka dua orang bersaudara jika berbilangan dua atau lebih, sementara orang yang meninggal dunia tidak memiliki bapak atau kakek, ya, anak laki-laki dan cucu dari anak laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan, maka dia dapat sepertiga. Tapi kalau ada ahli waris yang lain, tentu jumlah presentasinya berbeda. Kita sekarang bicara global, induknya. Siapa saja yang dapat setengah, siapa saja yang dapat seperenam, sepertiga, ya, dua per dan apa saja syarat-syaratnya gitu. Kemudian yang ketiga yang dapat sepertiga juga kakek. Jika dia bersama saudara-saudara, Sementara bagian sepertiga itu lebih banyak bagian baginya ketika jumlah saudara lebih dari dua orang laki-laki atau empat orang perempuan. Jadi kakek bisa dapat kalau tidak ada ayah, ya. Dan juga saudara-saudara si mayit lebih dari tiga orang ke atas. Karena mereka nanti kalau lebih dari tiga orang itu digabungin persentase mereka. Yang terakhir enam Sepertenam itu ibu, tadi kan ibu bisa dapat seperempat juga, ya. maaf ibu bisa dapat sepertiga, bisa juga dapat seperenam. Jika orang yang meninggal memiliki anak atau cucu, tadi kan ibu dapat sepertiga kalau tidak ada, saudaranya mayit. Nanti anak tunggal belum menikah tidak punya saudara juga, ya. tidak punya saudara nggak punya anak, maka ibunya dapat sepertiga. Tapi kalau dia punya saudara atau dia punya anak sudah menikah, maka ibunya mendapatkan seperenam. Pindah persentase dari sepertiga menjadi seperenam. Yang kedua, nenek, jika yang meninggal dunia tidak memiliki ibu lagi, ibunya sudah meninggal tapi neneknya masih hidup, maka neneknya pengganti ibunya di sini. Tentu, kalau ada ibu berarti nenek nggak dapat ya, berarti nenek tidak dapat sini. Ya? Kemudian, yang ketiga, bapak dia mewarisi seperenam bagian secara mutlak bagi orang yang meninggal itu ya, baik orang itu meninggal, memiliki anak atau tidak. Jadi, bapak kita selalu dapat seperenam baik kita punya anak atau tidak kalau ibu kan berbeda kalau kita punya anak dia dapat seper kalau dia tidak kita kita tidak punya anak dia dapat sepertiga. Ya. kemudian kakek kakek juga syaratnya dapat seper tapi syaratnya tidak ada ayah kalau ada ayah maka kakek ini tertutupi kemudian saudara si ibu ke samping adik sama kakak kita baik laki-laki ataupun perempuan dia mewarisi seper enam bagian jika orang yang meninggal dunia tidak memiliki bapak, kakek, ataupun anak juga cucu, kalau tidak ada semua ahli waris, tidak ada ayah, tidak ada kakek, ya. tidak ada juga anak ke bawah, maka saudara kita leluasa mendapatkan warisan tersebut. Ya. Saudara seibu dapat seperenam, kemudian cucu perempuan dari anak laki-laki, ya. cucu perempuan dari anak laki-laki. Jadi, kalau anak kita perempuan, cucu dari situ tidak dapat warisan. Tapi kalau anak laki-laki punya anak lagi kita punya cucu dari situ maka dapat warisan. Ini juga bisa dapat seperenam. Dia mewarisi seperenam bagian jika dia bersama dengan anak perempuan tunggal. Artinya dia di sini posisi cucu dan ada anaknya si mayit tapi satu orang saja perempuan. Maka di sini juga dia termasuk bisa mendapatkan seperenam. Dan ada beberapa syarat berhubungan dengan masalah itu ya. Yang terakhir adalah saudari sebapak. Ya, saudari so sebapak. Jadi tadi kayak kasus laki-laki poligami punya dua orang istri dan ada banyak anak-anaknya di situ. Ya, maka anak-anak ini partner dalam mendapatkan warisan tadi. Dan sebagaimana saya bilang teman-teman, masalah warisan ini masih panjang lebar ya bahasannya. Ya, jadi saya temukan di beberapa buku bahkan dibabkan khusus. Gitu. Tapi yang ingin kita titik beratkan sebenarnya bukan penjelasan masalah pembagian warisannya. Tadi itu globalnya saya sampaikan. Karena ini butuh materi khusus, mungkin butuh E, pertemuan beberapa kali untuk menjelaskan, terus ada papan tulis, ditulis tabelnya, diperlihatkan ini dapat sekian, seperti ini hitungannya Dan di buku min muslim ada dijelaskan masalah itu ya, itu yang saya bedah di beberapa tempat yang lain Tapi yang jadi bahasan kita malam ini teman-teman adalah Warisan itu wajib untuk dibagi dan tidak boleh ditunda dalam pembagiannya, apapun alasannya gitu kan. Jadi dia berusaha untuk membagi, tidak boleh tidak Ya, kalau dia tidak mengerti dia serahkan kepada ahlinya. Datang kepada pemerintah setempat menyampaikan dan juga poin tidak kalah pentingnya harus dijalankan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh sesuai dengan hawa nafsu. Karena ada ahli waris enggak mau tahu. Allah mengatakan di dzakari surah laki-laki dapat bagian dua dari perempuan, dia bilang enggak boleh. Harus perempuan juga saya karena saya perempuan harus saya terima sama dengan saudara saya laki-laki. Makanya biasa orang kalau meninggal dunia ahli warisnya ditanya, Mau melalui pembagian Islam atau enggak, pengadilan agama atau pengadilan umum, ini kan? Karena kalau pengadilan agama melalui hukum syariat Islam, kalau pengadilan umum tidak, maka perempuan akan diberikan sama porsi dengan laki-laki dan ini tidak boleh melanggar hukum Allah Swt. Dan juga sudah saya jelaskan ini sebagai penutup, kalau laki-laki diberikan warisan dua, kenapa laki-laki diberikan warisan dua sementara perempuan satu? Karena laki-laki kewajiban nafkah orang tuanya sampai dia balik. Sehingga setelah dia balik, itu dia cari rezeki sendiri, walaupun orang tuanya membantunya tentunya. Kalau anak perempuan tidak, dia wajib dinafkahi sampai dia menikah. Maka wanita atau perempuan selalu aman dalam dua keadaan. Baik dia sebelum menikah, ayahnya wajib menafkahi. Kalau ayahnya meninggal, pamannya menafkahinya, saudaranya menafkahinya. Jadi selalu aman. Kalau dia sudah menikah, walaupun suaminya ini orang asing tidak dikenal sebelumnya, wajib menafkahi dia. Nafkah berarti disiapin makannya, minumnya, pakaiannya, tempat tinggalnya. Sebagaimana sudah pernah saya jelaskan juga masalah nafkah. Makanya warisannya perempuan satu, karena selalu aman saja. Itu paling warisan menjadi tabungan dia. Tapi laki-laki tidak, dia harus biaya dirinya, dia harus biaya ibunya, orang tua ayah ibunya, istrinya, anaknya. Jadi memang dia mendapatkan dua bagian. Maka orang-orang ini harus bertakwa kepada Allah SWT, tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Maunya yang penting, saya maunya pokoknya sama rata. Berapa kali kasus warisan begitu saya temukan, mereka selalu memaksakan harus Saudari perempuan mendapatkan lebih daripada laki-laki, fenomena -laki, tidak boleh. Ini bisa jadi harta haram. Satu-satunya celah yang boleh kalau seandainya sudah dibagi, masing-masing sudah dengan hukum syariat Islam, lalu misalnya anak laki-laki, misalnya dia kakak tertua, adiknya ada empat orang perempuan, dia dapat banyak. Maka dia pikir sudahlah, saya sudah terima hak saya. Sekarang saya kembalikan, saya mau berbagi dengan saudari saya. Dan itu bagi pun terserah ya. dia. Tidak ada persentasenya, dia mau kasih satu persen, dia mau kasih satu juta saja itu terserah dia. Allahu alam. Begitu bahasan kita insya Allah dan ingat kembali hadisnya yang kita sedang bahas adalah kata Nabi saw. Siapa yang menahan atau mengambil hak waris ya, dari ahli waris maka Allah pun akan memotong ya, haknya pada hari kiamat. Allahu alam. Ya Allah akan mengambil haknya dari surga. Artinya ada bagian-bagian di surga yang akan hilang darinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.